Om Swastiastu, Bapak Ketut, Swasti Prapta. Semoga Bapak Ketut dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Sesuai dengan request dari Bapak Ketut, agar merevisi kembali mengenai perencanaan Bapak Ketut akan membangun. Nah, ini desainnya sudah rampung saya buatkan. Ya, sudah saya perkecil. Nah, jadi untuk lebar depan Bapak Ketut, ini 25 meter ya, sementara untuk ke belakangnya 32 meter. Nah, jadi kalau kita kalikan 25 meter kali 32 meter itu ada 800 meter persegi atau 8 are. Jadi itu sudah pas sesuai dengan request Bapak Ketut. Nah, mengenai tampilannya sekarang Bapak Ketut, seperti ini tampilnya di depan ya, face atau wajahnya. Nah, jadi tentu untuk memperkecil tiang juga per item bangunan ini ke tiang perkecil ya. Nah, untuk di depan Pak Tet, jadi kalau kita ukur ya, ini 75 cm Pak Tet. 75 cm telajaannya. Nah, ini pisnya ya 75 cm area telajaan atau landscape kebun katakanlah. Nah, jadi pisnya hampir tidak ada perubahan, cuman di minimalkan saja. Sourcingnya tembok ini, tembok merajan. Nah, juga tetap ya, kalau kita bandingkan dengan tembok pekarangan rumah, jadi tembok pekarangan rumah itu lebih rendah. Ini disebut sourcingnya. Artinya astok kesalo-kesali itu sudah berlaku di sini. Nah, kemudian angkul-angkul, posisi angkul-angkul juga sudah sesuai. Kemudian posisi pintu gerbang juga sudah sesuai. Nah, kemudian untuk lebar pintu masuk, katakanlah lebar gerbang ini juga sudah sesuai dengan kebutuhan akses mobilisasi ya. Jadi sudah enak manuvernya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pelinggih satu, masih tetap pelinggihnya Pak, tidak ada perubahan ya. Nah, seperti itu. Oke, akan yang masuk sekarang menjelaskan di grasel. Nah, tentu grasel ini di tiang perkecil padat ya, di tiang perkecil. Jadi sudah mampu menampung satu mobil, dua mobil kalau kita maksimalkan bisa dua mobil. Nah, dan empat motor. Ini sudah cukup menurut di tiang ya. Nah, kemudian untuk manuver juga, manuver mobil ketika masuk sudah sangat memungkinkan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada aling-aling Bapak Ketut. Posisi aling-aling ini sudah pas, sudah benar. Jadi kalau kita misalnya berdiri di sini, jadi hamatan ini sudah apa ya? Pandangan kita itu sudah terhamat, tidak los ke belakang seperti itu. Pandangan kita sudah terhamat oleh aling-aling ini. Seperti itu Pak Ketut ya. Cuman titiang reposisi saja. Nah, seperti itu, oke. Oke, lanjut sekarang untuk keberajaan Bapak Ketut. Nah, mengenai pis merajan, depan merajan ini kalau di tiang sorot dari sini, ini pas pada sejajar dengan rumah utama, sejajar dengan ini ya. Jadi kalau misalnya ini kita mundurkan merajannya, tentu secara etika bangunan itu tidak masuk pada mengkap dan sudah mundur merajannya jadinya nge. Jadi pisnya itu tidak apa ya, tidak fokus dari center, dari dapur, dari jindeng, dari balai delot misalnya, itu tidak fokus ya. Jadi dengan begini ya tentu minimal ya, minimal lurus ya, tentu ini secara etika sudah masuk seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke area karang suci atau merajan. Sesuai dengan request Mbak Ketut, jadi pelingih-pelingih yang ada di merajan. Nah, ini ada penglurah, ada kemulan. Nah, seperti ini kemulannya, ada orang tiga Bapak Ketut. Ada padma yang posisinya ke jokangin ya. Kemudian ada orang dua. Nah, ini kira dua, orang kali ya, dan juga piasan. Nah, seperti itu, sudah komplit ya. Nah, mengenai jarak dari tembok, jarak pelinggih nih, sudah profesional ya, sudah yang buatkan secara profesional, artinya sudah sangat memungkinkan untuk murwadak sino atau meliner di sini di belakang
linggih. Nah, seperti itu, Pak Ded. Nah, mengenai Bali-Bali sekarang, next yang lanjut ya, untuk ke Bali-Bali, tidak ada perubahan, Pak Ded. Bali Sekaulu ini, cuman di reposisi saja. Kita sesuaikan jaraknya dengan Bali Dajjal. Begitu juga Bali Lod, Pak Ded, ya. Bali Lod, ukurannya sama, Pak Ded. Cuman kita reposisi, karena kita memperkecil area, ya. Nah, dapur sekarang, nah dapur sesuai dengan request Bapak Ketut. Jadi dapurnya itu sekarang ukurannya 4 meter 19 dikali 5 meter 20 Bapak Ketut, ya. Nah, seperti ini, agak lebih kecil ya. Tapi sudah sangat memungkinkan kita untuk beraktivitas sehari-hari di sini ya. Memasak, ngajeng gitu istilahnya ya. Kemudian di sini juga bisa makan bersama keluarga. Dan selebihnya nanti kan bisa di jineng. Nah, itu yang maksudnya ya. Di sini nanti bisa selebihnya itu di sini, oke. Okay. Nah, kemudian untuk toiletnya, Pak Ded, toiletnya ini di baratnya dapur seperti ini ya, ada tempat jemur, toilet eksternal. Nah, kemudian ini sesuai dengan request Pak Ded mengenai sekat ya. Nah, jadi sekat ini tujuannya untuk menghalangi agar kegiatan nanti di belakang ini kita sebut saja service area di sini, menaruh barang apapun itu ya. Jadi agar samar, tidak terlihat dari halaman atau dari jineng saat kita duduk ya. Seperti ini Pak Ted. Tampilannya ya. Nah, jadi ada seninya sedikit. Ada landscape. Nah, jineng sekarang ukuran jineng tetap sama, cuman tiang mereposisi saja. Nah, sekarang tiang lanjut ke rumah utama Bapak Ketut. Jadi di rumah utama ini tidak ada balkon atau teras di sini ya, sesuai dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada teras di sini. Nah, sekarang tiang tiadakan. Jadi cukup nanti pintu masuknya dari sini, nggih. Nah, kemudian untuk face wajah rumah utama itu yang ini Pak Ketut. Di sini sudah tempat kita mendarma swako, dharma wiwaho atau remuk keluarga di sini, nggih. Pengisir di sini duduk. Nah, kemudian ketika tidak mampu tempat ini mengakomodasi personil, ya bisa kita alihkan di sini. Jadi tetap ada sosigenya seperti itu. Padut, ya. Baik, Padut. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tata ruang rumah utama ya. Rumah utama ini, Padut. Nah, ini. Oke, mengenai kamar suci. Ukuran kamar suci itu adalah 2 meter, Padut. 2 meter 50 dikali 435. Nah, seperti itu ya, masuk dari sini, nggih. Masuknya dari sini. Karena kita potong kamarnya di sini. Kita potong, kita pakai kamar utama atau master room-nya. Nah, untuk di master room, Pak Ted. Nah, ini masuk dari sini pakai pintu gebyog, nggih. Nah, jadi di master room ini atau kamar utama ada toilet, nggih, ada toilet, kemudian ada bed, ada wardrobe. Tempat pakaian, Pak Ted, nggih. Mengenai ukuran kamar utama ya, kita akan ukur Pak Ded, 5 meter 50 dikali 3 meter 50. Nih Pak Ded, 3 meter 50 kali 5 meter 50. Untuk kamar anak nih Pak Ded, jadi ada di 3 meter 50 kali 3 meter 50. Sama, kamar 1 dan 2 sama, nih. Nah, kemudian di kamar anak ini mampu menampung ada TV, ada almari, dan kemudian bed. Nah, seperti itu, Pak Ded. Nah, mengenai di depan ini kita sebut saja living room ya, ruang keluarga untuk anak-anak ya. Bisa ditaruh sofa di sini dan juga TV. Seperti itu, Pak Ded. Nah, kemudian untuk keluarnya cukup dari sini saja, nggih. Jadi tidak ada balkon atau teras keluar di sini, Pak Ded, ya. Seperti itu, Bapak Ketut bisa yang sampaikan mengenai tata ruang rumah utama. Nah, sekarang secara keseluruhan, Bapak Ketut, aniki perbangunan ya. Nah, jadi bangun itu semua masuk ke dalam. Jadi ada space dari tembok, Pak Ketut. Bali Lod, misalnya, ini ada space lagi berapa ini? Sekitar 75 cm, Bapak Ketut. Lagi ya guru ya. Nah, dapur juga ada space. Artinya cacapnya itu tidak akan jatuh keluar, masih di dalam pekarangan. Tujuannya untuk memudahkan kita nanti bisa istilahnya purwodak sino saat mencaru
dan juga demi kenyamanan dan keamanan tembok juga ya. Next, nanti bila ada bangunan tinggi di sini, sirkulasi udara tetap terjaga. Seperti itu lebih aman. Seperti kekunan dan sebagainya. Nah, untuk toilet ini wajar ya, pas habis. Garasi juga habis batasnya. Rumah utama ada space batet. Ya, fungsinya sama, yaitu untuk menjaga apa ya, kelembaban tembok. Jadi tetap terjaga, tetap bersih ya, tetap artinya kering, tidak lembab. Nah, kemudian sirkulasi udara juga masih tetap bagus ketika kita mensepiskan dari belakang seperti itu ya. Dan juga nanti kalau ada bangunan tinggi di sini, tentu sirkulasi udara itu akan tetap terjaga. Nah, kalau untuk merajaan Bapak Ketut, ini wajar habis temboknya nggih. Nah, kita habiskan seperti itu, Ketut. Nah, ini tampilan secara keseluruhan. Baik, Pak Ketut. Semoga saja penjelasan di tiang bisa Bapak Ketut pahami ampurayang untuk segala bentuk keterbatasan di tiang ya. Semoga saja penjelasan di tiang ini bisa sebagai dasar remuk atau hitungan sarang keluarga nggih Bapak Ketut nggih. Sinap di tiang dengan Pramo Santi, Om Santi, 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 Om.